Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X enggan membeberkan pertemuannya dengan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto pada Jumat, 23 Februari 2024, malam. Sultan menyampaikan pertemuan dengan Hadi Cahyanto membahas berbagai macam dan tidak menyimpulkan sesuatu. Saat disinggung apakah dalam pertemuan juga menyinggung soal pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sultan menjawab bahwa dirinya tetap pasif. Ngarsa dalam juga enggan menilai hubungan antara Jokowi dan Megawati apakah benar-benar terjadi konflik. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto mengaku kedatangannya bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X tak membahas soal mediasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menegaskan pertemuan antara dirinya dengan Sultan hanya sebatas silaturahmi. Jangan lupa subscribe ya!